Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan discuss berkaitan dengan Travers Competition, salah satu subtopik di bawah Travers Survey. Jadi Travers Competition, antara konten yang perlu kita highlight adalah, satu is latitude and departure, kedua is miss closure, tiga is accuracy ratio, empat is body shape, lima is coordinate stations. Okay. So last is calculation of area, of area for area. So calculation for area, kita ada kaedah koordinat dan kita ada kaedah latitude and DMT. D stand for double, M meridian distance, double meridian distance. Oh, ini adalah lecture outline untuk topik Travers Competition yang kita perlu fokus. Okay. Alright. Tengok one by one, latitude and departure. Right, latitude and departure are rectangular component. The way kita nak plot the survey station di atas kertas. So, ini adalah salah satu kaedah yang kita akan discuss dengan detail, sebab kita ada 5 kaedah untuk plot Travers Station ataupun Travers Survey. Yang pertamanya is parallel meridian untuk setiap station, kita juga boleh plot Travers. Yang keduanya by chord, by tangent, by ada lagi beberapa tu. Dan ini salah satu yang kita nak address dalam topik ini, iaitu by rectangular component. Dan latitude dan departure ini adalah dua component yang ada dalam rectangular component. Ini adalah komponen-komponen yang kita nak kira supaya kita boleh plot survey ataupun Travers Station di atas kertas. Jadi saya repeat lagi, latitude and departure. So, kerana saya bagi tahu, ianya adalah komponen dari kaedah yang kelima. Kaedah yang kita nak address adalah apa tadi? Rectangular component. Ini adalah dari rectangular coordinate, rectangular coordinate. Jadi kita ada latitude, kita ada departure. Bagi contoh, bagaimana kita work out, bagaimana kita extract component latitude and then component departure melalui kaedah rectangular coordinate. Macam ini, bagi contoh, kita ada titik Q and P. So, kita ada bearing PQ, contoh 60, 30, 30 seconds. And then kita ada distance PQ, let's say 100 meter.
So, saya sebut tadi, bagaimana kita nak plot Q dari P daripada 5 kaedah, satunya kaedah rectangular coordinate. So, by extracting kepada dua komponen, latitude and departure. So, di mana komponen latitude and departure yang berada dalam kaedah ni? So, untuk contoh yang ini, PQ, PQ kita draw meridian di P. Contoh. And then, ini yang kita panggil dia sebagai komponen latitude. Dan ini adalah komponen departure. Komponen departure adalah komponen departsi X. Ini departure dan ini adalah latitude. Latitude adalah komponen departsi Y. So, kita nak tahu length ni lah. Sini ke sini untuk latitude. Kita nak tahu length dari sini ke sini, iaitu paksi X dia. Maknanya dia bergerak secara orthogonal AQ dari P. Itulah yang kita panggil dia sebagai kita allocate point Q melalui kaedah rectangular dengan pergerakan dua komponen ni, latitude and departure, secara orthogonal. Dan jelas nampak latitude adalah komponen utaraan. Dia bergerak secara menegak. Kalau nilai latitude ini positif, itu adalah tanda bahawa direction dia bergerak ke utara, north. Kalau nilai latitude ini negatif, itu menandakan pergerakan utaraan untuk Q, PQQ adalah ke selatan. Barat, departure pula sama kes dia. Dia bergerak di paksi X ataupun timuran. Kalau positif, maknanya pergerakan dia menuju ke east, ke timur. Kalau nilai untuk departure ni negatif, so itu adalah tanda ataupun indicate that pergerakan dia menghala ke west, ke barat. Jadi itu. Dan bagaimana formula untuk dapatkan latitude dan formula untuk dapatkan departure? Okey, untuk latitude 60, 30, 30 ni sebenarnya angle ni. Jadi kita play dengan trigonometry concept. Trigonometry formula. Untuk dapatkan dia punya side ni, sebelahan ni, iaitu latitude, kita kat sini, maknanya cos hypotenuse. Jadi untuk latitude, generally formula dia macam ni kita draw kan, latitude formula dia cos theta ataupun cos bearing benda sama. Jadi untuk garisan yang lebih fleksibel, kita terus ambil cos bearing, jangan guna cos theta, dia confuse bila bearing tu berada di sukuan yang lain. Jadi cos bearing dia ambil mudah, cos bearing untuk garisan tu PQ multiplied by distance PQ. Jadi kita akan dapat positif or negatif jawapan dia dalam bentuk linear lah. Linear, itulah latitude. Untuk departure or delta E, ini paksi apa tadi? Paksi timuran kan? Timuran. Departure. Salah je kot. DURE. Okey. Opposite setentang hypotenuse, sin. Jadi mudah. Sin theta, sin bearing. Sin bearing multiplied by distance. So kita akan dapat juga result dia meter. So yang saya sebut tadi, yang positif ni untuk utaraan, dia bergerak direction dia ke atas, ke utara, negatif ke selatan. Jadi yang sin untuk departure sama kes dia, positif ke timur, negatif ke barat. Jadi dalam kes ni jelas latitude dia ke atas. Kita boleh check by calculating
putting bearing di cos dan kali dengan jarak, mesti jawapannya positif. Jadi bergerak dari P ke atas secara line dengan gravity force lah, naik ke atas. So kita dapat distance ni. Saya kira 49, ini 49.300. Nampak di 29 tu. And then depart dia sin, sin theta atau sin bearing. Jadi 60 30 30, sin darab dengan 100. So kita dapat 87 0 43. Kita biasakan pelajar rekod 3 tempat perpuluhan macam tu, sebab dia lagi accurate lah. Nanti correction dia direkam tu body show nanti. Kalau kita ambil 1 atau 2 perpuluhan, susah nak nampak dia punya accuracy sampai 1 cm, 1 mm. Jadi itu sebab kita galakkan biasakan linear measurement untuk latitude depart distance masa travel dekat bawah datar pun ambil 3 perpuluhan. Jadi then kita dapat Q ni. So maknanya Q bergerak dari P, utaraan dia naik 49 positif, and then bergerak positively, positively ke timur sejauh 87.043, and then dia hit kat sini. And that way, itu kaedah bagaimana rectangular coordinate dia work out. And then kalau kaedah pola, dia guna angle, dia plot Q, dia guna protector, pola, berapa angle, and then terus distance. Tapi dalam kaedah engineering, kita sinoni menggunakan kaedah rectangular coordinate untuk locate ataupun plot any single point service stations macam tu. Jadi itu formula yang kita kena sebatikan, kena ingat. Latitude is cos bearing, departure is sin bearing kali dengan distance masing-masing lah. And then kita akan tengok fasa 2 untuk contoh pengiraan untuk satu set close loop polygon. Right. Fasa 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke fasa yang kedua, di mana ini sebagai contoh draft closed loop traverse hasil daripada fieldwork survey, U-Bot traverse survey. And then this bearing actually corrected, corrected from closure error. Dekat fieldbook tu, you dah buat closure error correction, and then dia akan jadi bearing muktamad, final bearing. Then kita transfer ke proper table macam ini untuk come out dengan properties in the traverse computation yang kita nak tengok di awal tadi masa fasa 1, iaitu closure, miss closure dia. Kita nak tengok accuracy ratio dia. Okay, dan kita juga nak kira, nak tengok bagaimana pengiraan traverse station untuk setiap station-station survey. And then kita at last kita nak buat pembetulan bodish. Seterusnya kita akan dapat luas untuk polygon traverse yang kita dah buat. Okay, okay, susunan bearing ini sebenarnya dah ikut clockwise. Kalau contoh yang saya bagi dekat whiteboard ni, jadi ada 4 station sahaja. Ini adalah closed loop traverse. So 1, 2, 3, 4 dan 1 balik. Jadi kita kena letak susun station traverse ni ataupun survey station ni macam ini. Different row in the dengan station yang berlainan. Jadi kita akan letak station yang pertama sekali. Kita consider station di baseline kita tu, macam ni, kosongkan ruang ni. Jadi bearing untuk 1, 2 ini kita letak di sini, bukan satu row. Jadi ini cara yang paling mudah lah. 1, 2 bearing kat sini, distance kat sini. Jadi kita letakkan nilai dia 1, 2, bearing dia 50, mudah je. Dan tidak ada minit dengan second lah. Dan distance dia 52. Jadi 2, 3 di sini.
2-3 di sini. Maknanya kita cuba asingkan titik-titik berkenaan sebab ialah kita nak kira coordinate stations. Jadi 1-3-5 bearing 2-3 sebenarnya, dan distance dia adalah 61, dan 3-4 200, okey, distance dia 49.5, and then last 320, distance 87. Kosong, kosong-kosong, eh, kosong-kosong. Saya sebut tadi, komponen latitude adalah komponen paksi Y ataupun paksi utaraan, and then departure adalah komponen paksi X ataupun kita panggil pergerakan di sepanjang paksi X. Sama ada kita nak merge north and south, yang mana signage positif negatif, ataupun kita nak buat sekalikan, kita letak negatif sign itu. Kalau kita nak asingkan pun tak apa, lagi mudah, cuma dia banyak kolom kena buat lah. Sama juga dengan departure. Jadi kalau kita buat macam ni, nampak nampak dia punya balance ataupun tak balance untuk looping tu. Sebenarnya kita kena kira one by one lah, kena kira latitude and then kena kira depart untuk setiap garisan. Jadi kita kira bersama untuk ni. Untuk latitude, formula dia cos, cos bearing kali dengan distance. Jadi cos bearing ni 50 kan, 50 cos kali dengan distance 52, mudah tu. Jadi 33.424, ambil 3 perpuluhan, 33 dia positif di sini, jadi rho yang atas ni kosong lah di sini. 33.425, 425. Itu adalah positif, so kita letak di kolom north. Kalau negatif, kita letak di kolom south. Okay. Jadi depart dia, depart maknanya 50 sin kali dengan 52. So kita dapat juga positif 39 di east lah, letak di east ya. 39.834. 834. Okey. Dalam di sini juga kita kena letak perimeter dia. So letak perimeter dia. P ni as a P berapa? Perimeter dia 52 61 49.5 87. So 249.5. Okey, ini adalah jumlah atau ukur keliling ni. Ini perimeter. Kita kena kira, and then kita dapatkan jumlah untuk setiap elemen ni 33.425 66 646. Nah, ini adalah berapa ni? 100.071. So yang belah sini 43 134 46 515. Ini 89 649. Okey, ini satu tips ataupun key bagaimana kita nak semak di peringkat awal. Sebenarnya kalau bearing dan distance ini diukur dengan lebih holistik dekat lapangan, di lapangan dia tidak akan dapat perbezaan yang begitu besar macam ini. Tapi kerana saya letak assumption, main bubuh je, nampak jauh sangat bezanya. Ini di latitude, sepatutnya kalau poligon ni betul-betul follow dia punya bearing distance dia, dia betul-betul tertutup. Okey, kalau kita nak tahu tip yang saya sebut tadi, balance ini adalah sama, north and south mesti sama, dan perbezaan dia kosong. Itu satu hint ataupun key bagaimana kita nak pastikan traverse kita bagus ataupun sebaliknya. Jadi ini nampak tak bagus lah, tak apa, kita nak tengok
And then kita jumlahkan yang depart pula, sama case dia, jumlah di sebelah east yang positif di sini and then jumlah di sebelah west di sini. Dan kita dapat 39 834 43.134 82968 82968 di sini 16 930 tambah dengan 55 923 jauh 72 853. Bila kita dah dapat jumlah untuk latitude north and south, seterusnya departure juga east and west, kita kena dapatkan perbezaan dia. So perbezaan untuk north and south, mana north yang sebelah kiri ni tolak yang sebelah south, so kita dapat 10422, besar sangat ni, besar sangat eh. And then di sebelah paksi x juga, paksi departure, kita dapat ini ya, error dia berapa ni, 82 968 tolak dengan 72 85 3, besar sangat eh, 10 juga lebih kurang 115, jadi besar. Okey, yang saya sebut tadi, kalau kita nak tahu peringkat awal lagi, close loop polygon kita ni betul-betul betul-betul tertutup, dan di sini nilai north and south dia kosong, perbezaan dia. Di sebelah east ataupun departure juga kosong. Jadi nampak dengan jelas bahawa ini ada masalah, tak balance. Okay. Apapun hasil di lapangan masing-masing kumpulan, saya yakin dia tidak akan dapat perbezaan sebesar ini. Jadi untuk lazim ataupun normal practice di luar sana, bila kita buat traverse untuk close loop, nilai selisih di latitude tidak boleh besar dari 1. Sama juga dengan di departure, mesti less than 1. Itu standard untuk kita accept traverse job tu. Jadi kalau besar ni untuk academic wise, okey lah. Dan kita belajar macam mana nak kecilkan perbezaan di sini. Jadi kecil besar di sini menandakan how accurate our job. Okey, peringkat awal. So kita teruskan tadi, bila kita dapatkan latitude depart masing-masing dan kita dapatkan perbezaan macam ni, so kita nak tengok nilai miss closure, selisih tutupan dia, berapa besar tak tutup tu. Kita dah tahu dia tak tutup, memang tak tutup, cuma kita nak tahu miss closure, so berapa panjang dia overshoot ataupun undershoot. Jadi kita define miss closure sebagai E, sebagai E, error, formula dia punca kuasa, so selisih latitude square plus selisih depart square. Jadi kita dapat berapa tu? Yang ini square, ini square. Kita dapat 14.523 meter. Yeah? Unit dia of course meter, sebab distance di sini selalunya meter lah. Jadi tu pun unit dia meter, unit SI dia. Jadi kat mana E tu? Jadi kita nak bagi faham, kita letak di sini seolah-olahnya, di sini E. Ini adalah E, maknanya tak tutup dia 14 meter, terlalu besar. Jadi itu error. Di seterusnya kita perlu semak akurasi, bagaimana kita nak adapt error yang besar ini kepada range of accuracy. Range of accuracy ni dia akan reflect kepada classification of survey. Dia ada range dia. Okey, kita tengok eh. Jadi accuracy ratio, accuracy so 1 in E over P. Ini E kan.
E over P. P is perimeter. Ini P. Ini P. Jadi E bahagi dengan P, E bahagi P, and then kita tekan X minus 1 untuk dapatkan nisbah dia. Tekan X minus 1 ataupun 1 of X, 1 over 1 per X. Dan kita dapat akurasi yang teruklah, 17, maknanya lebih kurang 1 in 179. Jadi ini memang ikutkan kena buat lain, so salahnya besar. Jadi di sini sepatutnya you kena dapat bukan 17, you kena dapat 4000 dan ke atas. 4000 dan ke atas kita accept dia sebagai second class sehingga 8000, dan 8000 ke atas first class traverse. Jadi tak tahulah kelas berapa ni, 17 ni. Sepatutnya range from 4000 to 8000 is acceptable. 8000 and above is good, first class. Jadi kat sini boleh tentukan kerja kita bagus ke tak. Kita tak perlu tunggu sehingga akhir lah. Jadi kita perlu redo ataupun sebaliknya. And then settle untuk accuracy ratio, miss closure, and the next kita nak bagi dia balance. Kita tahu ni tak balance. Nak bagi dia close, dan bila dia close tutup baru kita boleh kira area. So nak balance itu dia ada satu approach yang saya sebut tadi, Bowdish rule. Bowdish rule adalah satu kaedah yang digunakan secara praktikal untuk adjust close loop yang terbuka ataupun tak balance, supaya dia sebab dia lebih mudah sebenarnya. So Bowdish rule, kita kena buat a correction untuk setiap value of latitude and depart ni sebenarnya. Jadi formula dia mudah saja. Jadi correction untuk latitude, then go to Bowdish, tengok Bowdish. Pembetulan Bowdish untuk latitude, untuk latitude ni, so kita ambilkan selisih ni, selisih latitude didarab dengan line distance, dia based on distance, and then bahagi dengan P. Macam tu je. Ini general equation untuk depart. Selisih depart didarab dengan distance, and then dibahagi dengan P. Okay. Kita tengok latitude dulu. Bagaimana kita nak apply formula ni? Selisih latitude adalah yang ini, kan? Ini selatid. Selatid kali dengan distance, distance untuk setiap garisan. Kita betulkan latid untuk garisan 1, 2, 1, 3, 1, 3, 4 dan 4, 1 macam tu. One by one. And then, kita betulkan depart untuk garisan 1, 2, 2, 3, 3, 4 dan 4, 1. So, kita selesaikan dulu latid dia. Tengok elemen latid dia dulu untuk 1, 2. Jadi 1, 2, latid maknanya distance ni, distance 1, 2 lah. So dia reflect pada line. Jadi ni tetap. Jadi kalau untuk 1, 2, correction untuk yang ini, formula dia selisih latitude didarab dengan distance bahagi dengan P. Itu saja. So kita dapat correction dia tu. Maknanya besar tu. Correction dia tu 10.422 kali dengan distance 52 bahagi dengan 249 distance 5. So kita dapat correction dia 2. Ni juga ambil 3 perpuluhan, 2.172. Tulis dulu kecil dalam ni. Bawah pun tak apa. 2.172. Itu 72. And then kira pula latitude untuk 23. Alright. Tengok latitude N and S, North and South. So tengok total dia, which one yang lebih besar dan lebih kecil daripada dia ada. Jadi yang North lebih besar,
and then yang ini lagi kecil 89. Jadi correction untuk yang lebih kecil kena tambah. Mudah je. Kenapa nak bagi dia balance? Automatik yang belah sini kena tolak. Kenapa dia tolak? Sebab dia lebih besar. Kenapa dia kecil? Kenapa dia tambah sini? Sebab jumlah dia lebih kecil daripada yang ni. Dia berlawanan. Kalau sini besar, sini tolak. You nak hafal macam mana pun terpulang lah. Tapi tujuan dia kita nak bagi jumlah ni sama. Itu sebab kita buat begitu. Jadi, kita selesaikan dulu. Kita tengok dulu yang ini. Tengok yang corrected latitude. Daripada sini ke sini. And then, ini very clear. Tolak campur ni, ini bukan tetap. Dia berubah negatif positif ikut jumlah di bawah ni. Jumlah di bawah ni. Jadi, kalau dia dalam certain cases, dia akan berubah lah. Jadi, kalau case ni, 33.425 kena tolak dengan 2.172. So kita akan dapat 31.253. 31.253. Okey, nampak tak yang corrected latitude and the corrected departure saya tak buat separate column. North and south saya gabung. Jadi bila gabung, saya kena tahu 31 ni asal dari sini. Ni north. North positif lah sini. Kalau tak pun tak payah buat. Jadi kalau saya tak payah buat, maknanya dia dari north. Saya tak nak buat, nak jimat kolom. Jadi saya letak merge kolom dia. Jadi kalau dari north, so kekal positif. And then 31. Sebab apa? Sebab saya dah tolak dengan 2.172 ni. Ini yang corrected. And then yang bawah ni, yang 23. 43.134 campur 2.548 dapat 45. Okey, 45 ni short, so kena tolak. 45.682. Faham tak? And then kita jumlahkan ni, sepatutnya kosong sini. Okey, kita test. Kalau tak dapat kosong, saya ada salah mana-mana lah tu. Bila kita tambah, ambil kira sign dia ni. 31.253 tambah 45 minus 682 tambah 48 minus lagi 583 tambah 63 012. Okey, kita dapat kosong. Dah itu cara dia. Yang sebelah sini pun sama. Sama konsep dia. Dapatkan dulu error masing-masing, gunakan ni dan gunakan formula ni. Maknanya distance by distance, tulis dulu correction value dia di bawah ni, and then compare jumlah. So yang mana nak tambah, yang mana nak tolak, macam ini jugalah. And then kita selesaikan yang ni, letak di sini. Dan di sini pula, bila kita merge east dengan west ini, jangan lupa tanda dia ni, sign dia ni, and then kita campur, dia akan dapat kosong. So finish untuk bodish, settle untuk bodish. Okay, kita seterusnya ke corrected latitude and departure tadi. Then saya sebut sebelum ini, kita dah dapat final ataupun corrected latitude. Baik departure sekalipun, bila kita total dia dapat 0-0. Jadi kalau tengok bodish rule, dia terlaksana dan berjaya lah. Maknanya dalam numerical dia, bila kita buat macam ini, so close loop ataupun polygon itu betul-betul tertutup. Sebab dia 0-0, dia balance. Now, kita nak dapatkan area. Tadi saya sebut tadi, area ada dua kaedah. By coordinate method, dan yang kedua by latitude and double meridian distance ataupun DMD method. Jadi tengok yang pertama, kaedah coordinate, dan kita kena gunakan coordinate setiap station untuk dapatkan luas. Jadi kita kena buat assumption coordinate yang pertama, misalnya di station pertama. Jadi kita boleh letak apa-apa sahaja nilai coordinate di station 1. Itu sebab saya sorting kedudukan bearing distance ikut station. Bukan 1, 2, 2, 3 macam tu. Jadi 1, 2. Kita nak kira koordinat 2 berapa? 3 macam mana? And then 1 ni kita kena bagi assumption, value of koordinat. Apa-apa saja, north berapa, south berapa. Jadi dalam kes ni,
kita letak nilai nodding untuk satu ni, nos dia 500, is dia 500. Tak ada isu, tak ada masalah. Sibu-sibu pun boleh. Dia tak bagi apa nama perubahan pada areas. Jadi kalau kita guna pakai 500-500, nodding isting di titik satu, kita letak di sini. Okay? Sepatutnya kolom ini bersambungan ke sini lagi. Tapi kita bawa ke kiri, tak ada masalah. 500-500. Nodding isting ataupun paksi wad 500 untuk point satu, dan paksi isting dia juga 500. Jadi satu. Ini dari mana? Dari anggapan. Okay? Macam mana nak kira dua? Jadi kita guna kaedah macam ini ya, untuk dapat koordinat section 2. Maknanya dalam fasa ini kita belajar macam mana nak kira koordinat section survey, dan seterusnya kira luas guna kaedah koordinat. Jadi kita nak dapat kaedah, kita nak dapat koordinat section 2, 3 dan 4. Satu kita tahu. Jadi nodding kita padankan dengan elemen latitude. Latitude tadi utaraan kan? Ataupun komponen north. Ini komponen east. Jadi komponen north dengan sini, dengan nodding. 500 nodding tambah. Sebab dia positif kan? 500 tambah ni dapat nodding dia. Easting 500 tambah ni dapat easting point 2. Sebab dia dia neighbor point. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1 balik. Ha, macam tu. Jadi boleh buat macam ni lah. Maknanya untuk dapat nodding point 2, nodding point 1, tengok latitude dia berapa yang dah corrected. Jadi kita dapat 500 tambah 31.253. Kita dapat 531 sini. 531.253. Dan isting dia padankan dengan dipad. Macam itulah. Jadi 500 ini 537.726. Macam itu. Jadi untuk the next session 3, yang previous one, yang ni 531 dengan yang the next latitude minus. So kena minus lah. 531 perpuluhan 253 minus 45 682. Kita dapat 485 571. Ok, kita selesaikan nodding dulu eh. Untuk session ni, tolak lagi 48. Tolak dengan 48.583. So, kita dapat 436.988. Terus lagi. Ok, sebagai checking, tutup balik di satu. Sepatutnya kita akan dapat 500 balik. And then, tambah. Tambah dengan 63 ni sebagai check up eh? Sebab kita dah ada semua koordinat dah 1, 2, 3 dan 4. Tapi nak tutup dia sama ada di sini mesti dapat 500. Itu sebagai check. 63.012 dan kita dapat balik 500. Dan ini adalah kaedah semak dia 500 500, 1 1. Maknanya koordinat 2, 3 dan 4 ni betul lah. And then kita tengok yang east pula 500. Sama juga. Ini the way kita nak semak dia. Maknanya koordinat ni dah betul. Exactly betul. And then luas dia. Luas dia. Kaedah koordinat. Okay. Area by koordinat. Area by koordinat. Right. Kita darat silang je. Darat silang. Ni banyak nombor ni. So, saya tak tunjuk jawapan dia. Saya tunjuk method dia saja. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Tapi kena susun. Susun traverse station tu starting satu dan loop dengan satu. Kalau nak guna kaedah koordinat kena silang dia, tutup dia. Dan dia semestinya balance lah. Okey, maknanya satu satu, tutup balik eh.
dan 500 ni and then darat silang dia macam ni. Termasuk pada atas silang bawah. So nak silang macam mana? Yang ini darab dengan yang ini. Kalau minus, ambil kira minus, tapi semua ni positif, kita bernasib baiklah. Yang ini darab dengan yang ini, tambah ni darab dengan yang ini. Tambah lagi ni darab dengan yang ini, tambah lagi ni darab dengan yang ini, dan jumlah semua tu letak di sini. Letak di sini. Satu jumlah kat situ. Jumlah apa kita panggil? Jumlah nos lah. Sum of nos. Boleh? Dapat satu jumlah. Yang kedua belah sini pula. Belah sini. Dia kaedah macam ni je. Dia nombor dia besar. Okey, yang belah sini pula, yang ini darab dengan yang ini ditambah dengan ni darab ni. Maknanya ni darab ni hasil dia tu tambah dengan hasil darab ni kali ni. Tambah lagi dengan hasil darab ni kali ni. Tambah lagi hasil darab ni kali ni. Macam tadilah, cuma dia belah situ pula. Dan kita dapat jumlah yang kedua, iaitu jumlah east and west. Kita dapat jumlah yang kedua. Very very clear. And then area equal to half modulus, kita buat sum north south minus dengan sum east west. So you akan dapat luas dalam meter square. Maknanya bahagi dengan dua. So tak ada isu ni tolak ni ataupun ni tolak ni. Kalau you dapat minus, so cancel minus. So itu adalah bahagi dengan dua lah, dan dapat terus area dalam meter square untuk close loop polygon tu. Ini by coordinate, darat silang. Okay, tapi kena hati-hati. Untuk apply kaedah coordinate, kita kena susun starting dia dengan ending dia tu station yang sama. Jangan biar sampai 4 saja. Maknanya kena putting the same copy and paste di bawah ni, and then baru boleh apply. Dia kena tutup macam itu. Okay, kaedah yang kedua, kaedah yang tadi, last, latitude dan DMD value. Okay, ni very clear. Kaedah DMD, kita kena ambilkan, saya padam yang ini. Untuk dapat DMD ni kita nak simply use, kita tak nak define what is double meridian distance. Jadi panjang cerita. Jadi kita nak gunakan kaedah ni terus kepada formula je, dapatkan nilai DMD value. Jadi DMD value ni terbit dari setiap garisan traverse sebenarnya. Okey, dia unjurkan ke latitude. So DMD untuk garisan yang ni 1 2, ni nak cari. So yang ini starting dengan latitude, starting dengan departure, copy and paste ya. Mula-mula dia tengok departure dia, tengok depart dah ambil dia, copy and paste dia mula-mula dia. 3 7 7 2 6, rule dia macam itu. Start dengan ni, copy and paste. Depart, jangan ambil latitude, depart. Okey, untuk DMD yang 2 3 di bawah ni, cara dia yang ini, ingat eh, yang ini tambah balik dengan yang ini. Tambah yang ini. Berapa tu? Dia macam itu. 3 7 7 2 6 kali 2 lah kan. Maknanya 3 7 tambah ni tambah ni. 37 kali 2 tambah ni. 37 tambah 37 tambah ni. Sebab ni tambah. And then tambah 40 kelas ke? Alright. 116 113, ada apa sini eh? 116 113. Okey. Yang seterusnya, yang ini tambah dengan yang ini, tambah dengan yang ini, tambah dengan yang ini. Ambil kira sign ni negatif. Dapat sini. Untuk dapat sini, yang ini tambah dengan yang ini, tambah dengan yang ini. Ambil kira sign dia. So, 1163 tambah dengan 40 661. You boleh check lah. And then tambah dengan 18 937. Dia dapat 137
837. Dan last ni, tambah ni, ambil sign, tambah ni, ambil sign dia. Tambah dengan 18, 937, tambah dengan 59, 45. Okey, dia dapat 5945. Alright. Nak tahu DMD value kita betul ke salah, kita akan dapat bawah sekali ni berbeza sign dia. Kalau sini positif, kita akan dapat negatif kat sini. Dalam kes ni betul lah ni. Ni negatif, saya dapat positif. Ha, itu je indikator dia. Okey, yang ni mana betul lah ni. Alright, next kita nak penuhkan kolom latitude kali dengan ni. Jadi dia saya tak nak campur ni. Saya cerita je kat sini. Cerita macam ni eh. Yang ni, kolom ni DMD value. Untuk dapat yang ni, DMD darab dengan latitude dia. Ni darab dengan latitude. Okay, very clear. Ni darab dengan latitude. Ni eh, DMD darab dengan latitude. DMD darab latitude, letak sini. Kalau negatif, ambil kira sign. So yang ni darab dengan yang ni. Ambil kira sign negatif, letak sini. Negatif akan jadi sini. Yang ini pun darab dengan yang ni, ambil kira sign dia, letak sini. Yang ini, ni darab ni, letak sini. So yang ini, yang ini you summing, sum, jumlahkan dia. Jumlah dia, jumlah apa? Jumlah DMD darab dengan latitude. Okey, dapat satu jumlah. Ha, jumlahkan dia, ambil kira sign dia. Yang ini negatif, yang ini negatif. Yang semua lain positif kan? Ha, summing dia, dapat jumlah dia. And then jumlah ni, bagi dengan 2. And then you akan dapat area. So which one? Yang lagi senang. Jawapan dia akan sama. Sama juga case dia. Kalau negatif, abaikan negatif. Bahagi dengan 2. So dapat area dalam meter square. Okay, thank you.